Selamat datang lagi di channel Bro Fishing. Hari ini rencananya saya mau mancing ikan ciling-ciling ya Mas Bro. Masih sejenis dengan ikan botai kayaknya Mas Bro. Botai. Itu yang ikan bias yang mirip ikan koi tapi bentuknya beda Mas Bro. Peralatannya kita pakai ukuran tegek mini kemarin, ukuran barusan udah saya pasangin senarnya, sama kail nomor 3, pelampung kecil, sama pemberat timah Mas Bro. Kita nanti pakai teknik dasaran ya Mas Bro. Untuk kali ini kita pakai umpan cacing Mas Bro. Dan kalau nanti kebetulan target nggak dapat ya kita coba umpan lain ya Mas Bro. Oke Mas Bro, semoga nanti bisa dapat banyak strike. Target terselamatkan Mas Bro. Oke, ini dia ikannya Mas Bro. Agak sedikit membandel dia ya. Ini susah buat meganginya Mas Bro. Ikannya lumayan cantik. Seperti ini bagian kepalanya. Kita lihatkan ekornya Mas Bro. Bagian ekor seperti ini. Kenapa disebut ciling-ciling? Ini dia Mas Bro. Dia punya tanduk di bagian atas bawah matanya. Ya kayak ciling-ciling Mas Bro. B2. Jos gandos. Poin lagi. Ikan ciling-ciling Tobotia Mas Bro. Jos gandos. Oke Mas Bro, kita lanjutin. Kebetulan target kita cuma dapat 2 ekor tadi ya. Kita lanjutin pakai umpan ini Mas Bro. Umpan kelapa sawit, kita potong kecil-kecil, potong dadu seperti ini Mas Bro. Ya semoga nanti bisa dapat strike ya. Strike selanjutnya masih ikan yang sama Mas Bro. Terus gandos.
ke apa ini bro, sampai mau lawan arus dia mas bro. Mantap tarikannya, jos dan dos. Jos gandos.